Oh.
mempersiapkan ulang tahun kita ini ya, mulai dari awal ya, mulai bulan Desember hingga akhir semuanya bekerja. Wow, semuanya guyup dan semuanya memikirkan bagaimana kita melaksanakan hal ini secara meriah. Kenapa? Ya. Karena olahraga yang sangat-sangat membutuhkan sekali dan banyak segi positifnya. Oke, Bapak. Dan tadi dihadiri oleh sepertinya tadi ada undangan-undangan spesial yang datang. Siapa saja yang diundang tadi yang datang? Oke, kami mengundang pihak Bapak Wali Kota. Ya. Kami mengundang juga dari Sukra. Ya. Kami mengundang dari Kormi. Ya. Kami mengundang juga Direktur Universitas Erlangga. Dari rantai-rantai juga, bagaimana di kita sekarang sudah menetapkan rantai ada di Surabaya, ya, ada di Kediran, ada di Rumput, ada di Barcelona, semuanya kita terkait macamnya. Cuma pada hadir insyaallah dan ini semua boleh dilihat sendiri, semua berkat dari teman-teman semuanya. Ya, Bapak, ini kan ulang tahun pertama, tapi sudah antusias masyarakat Kota Surabaya untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Menurut Bapak, apa yang visi apa yang diperjuangkan Koja Norsa Surabaya di ulang tahun pertama ini? Koja Norsa, bukan bahwasanya olahraga kita luar biasa, ya, sangat bermanfaat sekali bagi sosia, khususnya sosia yang sudah seven up. Wow, luar biasa Bapak ya. Tapi sepertinya tadi ada yang masih muda, ya, 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 generasi milenial bahkan lansia dan lansia bisa lihat ikut hadir ya Bapak ya. Ya, luar biasa. Semoga cara nonton ini bisa masyarakat lagi ya, sampai segala lapisan masyarakat. Selamat dan saya tambahkan dulu, saya tambahkan ya, bahwa acara Nordic ini bukan khusus untuk orang tua, ya, orang muda pun ya, semua mulai muda. Betul. Harus dijaga ya, jaga makan, jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit, misalkan kita harus menjaga luar biasa, jaga menjaga daripada kita mulai ya, gitu. Ya, salam Koja Norsa, senyum sehat bahagia. Selamat buat Bapak, semoga sampai jumpa di ulang tahun kedua tahun depan. Bye bye, saya Dinarmo dan Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya proses acara HUT pertama Koja Norsa Surabaya berjalan lancar dan salah satu